Bumbu-bumbunya terdiri dari garam, cabe menurut selera masing-masing ya. Terus bawang putih, kencur, terus daun jeruk sedikit. Ini garamnya kurang. Kita haluskan dulu ya. Ini cabe, daun jeruk, kencur, bawang putih. Ini kita haluskan dulu. Terus kacangnya kita haluskan. Terus tambahin gula Jawa. Banyakkan. Sambil diulek, kita tuang air matang ini ya. Terus sedikit demi sedikit. Biar lembut. Kayaknya udah pas. Kayak gini ya, kayak bubur bayi itu loh. Nih, terus kita masukin sayurannya menurut selera ya. Ini saya pakai bayam, toge, sama kol seadanya, sama kacang panjang udah direbus. Kolnya terus kita aduk. Aduk sampai rata. Ini udah jadi pecel.